lanjut ke Loa ya, karena ini kita ada di konsep ukuran semai ya dan prospek. Jadi videonya ini kita terus saja, selanjutnya dari prospek ukuran kita yang besar bisa ada Loa ya, Loa kemudian timun. Sancang kecil, ketikannya hijau, ini Hokianti, ini Adiku Sola, ini aku, Mirten, Mirten, hijau, sancang hijau, nah, ini ada Anting Putri, Pesten ini sahabat, Anting Putri, ketikannya Pesten, sudah tidak bicara nilai kalau saya. Ya pastinya mahal ini yang terus beli lagi ya, merah kita, merah 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 ini kenapa hijau ini sahabat, kenapa hijau ini, silakan komen-komen ini sahabat, karena kenapa untuk beli hijau ya sahabat. Ini ada lagi konsepnya boker formal ya sahabat, tapi predikannya hijau. Silakan komen-komen sahabat. Sancang merah ya, si pengawasan. Ini kecil, berapa ini sahabat ya? Le, segini sahabat. Kecil sahabat, sekitar itu 10 cm mungkin jadinya. Pesten sahabat, istimewa. Ini ada lagi ya. Jauh, panjang, merah, put, merah, put merah ya, merah, merah semua wis, satu panjang yang di tengah, merah, merah. Jadi untuk prospek yang dilihat adalah gerakan. Gerakan itu terkadang ada yang salah paham. Kalau terdasar yang dimulai cuma akar ya, yang menurut pengetahuan saya sih terdasar itu ya dari pondasi, akar, batang, kemudian tangan dan terusan itu sahabat, itu gerak dasar itu sahabat. Putri, kemudian ada lagi sancang, ini sancang merah, sancang lagi, ini hijau sahabat ya. Nah inilah sahabat. Jadi kemungkinan sih, mungkin saya ya kurang paham juga. Sebenarnya ini kan kalau untuk bonsai yang formal ini sudah bagus apa, cuman ini kan masih terlihat apa dasarannya kurang, mungkin masih hijau itu loh sahabat. Belum terlihat sama-sama seperti kayu itu loh sahabat. Mungkin kalau juga kalau saya apa salah. Inilah deretan-deretan bonsai-bonsai, bahan bonsai di amplop kawat. Ada ileng-ileng merah sahabat ya, bahan lokal, tapi kalau berkualitas bahan dongkelan ya pasti ya bagus sahabat ya. Deretannya juga tidak meragukan. Sayang simbur sahabat. Saing simbur yang daun besar ini sahabat, merah oke deh. Ini formal ya sahabat, untuk bikin seperti ini sulit sahabat, lama juga sahabat, istimewa apa sahabat. Ya sahabat, terima kasih ayangku. Karena di sini panas, jadi seperti diukep sahabat, panas. Tapi juga yang sebelah sana panas, yang sebelah kiri saya mendung sahabat.
Jadi kalau sahabat belajar masih dalam tahap belajar, sama-sama belajar ya. Gerak dasar seperti inilah sahabat. Base stand-nya ini jejer ini sahabat. Berjajar base stand ini ya. Sama-sama ya. Ini kurang lebih nanti kalau ini sudah ada apa ini ya? Cabang sama cabang ranting lah. Kalau sudah rapat seperti ini nanti kurang lebih seperti ini jadinya nanti sahabat. Kurang B. Ya mungkin ini karena terlalu terlahir dulu ya, mungkin ini dapat ya. Sudah di tahap kecil. Besten dua-duanya. Istimewa meskipun kecil. Lanjut ada yang melingkar ini sahabat. Waduh. Ini. Seperti ular itu. Perikannya hijau. Ada antuk juga. Ada loak formal, asik bahan program itu. Hari airplane kita juga ikut berpartisipasi sahabat, cuman kita masih belum ketemu mana bahan kita ya, jangan-jangan sudah hilang ini. Tidak mungkin sahabat. Wah ini ada cemara ya sahabat, yang sudah di kerak-kerak ya sahabat. Nah, akhirnya bahan baru sangat-sangat bagus. Ini menandakan bahwasanya ilmu perbonsaian yang sudah di ini sudah apa ya, banyak inovasi dan juga sangat berkembang ya sahabat ya. Perkembangannya itu sangat pesat lah maksudnya. Jadi dengan hasil kreativitas para pemula dan sudah yang apa ya, yang kawaan ya ini profesional, yang sudah profesional ya. Dan seperti ini istimewa sahabat. Ini calon-calon petarung semua, meskipun kecil ini petarung ini sahabat. Nah, seperti ini ya sancang. Informal ya. Ini kita mandeng seperti ini aja sudah kelihatan. Jadi penempatan cabang, anak cabang terutama percabangan itu menentukan apa dimensinya nanti itu timbul nanti sahabat. Penataannya. Jadi menimbulkan pengisian cabang. Tahu deh, nggak tahu. Wow, kecil-kecil sahabat. Istimewa sahabat. Yang kebanyakan yang apa ya sancang. Ya. Ini base stand, cuman ada apa ya? Ada satu bendera hitam ya. Saya enggak paham bendera apa hitam. Bonsai kecil-kecil sahabat, kita lanjut di bonsai kecil-kecil. Nah ini saya kayaknya masih ingat ini yang dulu pernah besten juga mungkin dulu ini, tapi di prospek di Tempur Sari dulu barengi Pak Suli loh. Ini koyoan tapi waru stand sahabat
Ini kayaknya saya kenal ini, Pak. Dan kecil menggigit ini sahabat. 30 cm. Stand. Cantik gila. Kalau sancang segitu masih kita betah untuk menunggu sahabat. Tapi kalau cantik sahabat. Ini cantik sahabat. Diulang ini sampai ini sahabat, untuk terusannya diulang ya. Sama hujan. Alhamdulillah gerimis sahabat. Kalau mungkin di sini besar juga, akarnya juga di sini besar sahabat. Oh, lebih enak mungkin sahabat. Karena wajah yang kita bokel itu. Hijau ini sahabat, kita dapat hijau ini sahabat lah. Ini punya airplane hijau ya. Prospek hijau, dapat hijau sahabat. Karena masih banyak kekurangan, ini juga sangat kurang besar ya. Ini juga kosong sahabat ya. Ini kosong, ini memang rencananya mau tikron lagi. Banyak yang kosong. Ciao.